Kita mendapatkan apa ini, cok? Kita mendapatkan satu skin ya. Kita mendapatkan skin apa ini, cok? Skin. Oke. Okay. Mantap, sobat-sobat Shuriken. Kita mendapatkan skin ini ya, sobat-sobat Shuriken, dengan menggunakan promo Diamond saja ya, sobat-sobat Shuriken ya. Ini keren sekali sih, sobat-sobat Shuriken. Atin paling suka nih skin dari si Balmon ini. Oke, sobat-sobat Shuriken, kita mendapatkan dari skin Valir ya, sobat-sobat Shuriken. Valir ini sangat-sangat menarik, sobat-sobat Shuriken. Kita hanya dengan menggunakan voucher saja kita bisa mendapatkan skin epic dari si Valir ini, sobat-sobat Shuriken. Total kita mendapatkan skin 4 skin ya, yaitu yang pertama 1 skin. Halo sobat-sobat Shuriken, balik lagi nih bersama aku Ceng Ceng Gaming. Dan di dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas event Mobile Legends yang terbaru, yaitu Double 11 Lotre ini ya sobat-sobat Shuriken. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, langkah baiknya sobat-sobat Shuriken untuk cuci tangan, dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-kalian semua nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya. Let's go. Ya, sobat-sobat Shuriken, kita klik di bagian pojok kiri ini ya, ada tulisan event, kita klik ya. Nah, di sini sobat-sobat Shuriken, admin Cincin Gaming itu baru aja menggunakan di event ini ya. Kita hanya bermodalkan sekitar berapa ini, Cak? Kita menyelesaikan inilah quest ini ya, sobat-sobat Shuriken. Yang pertama kita menggunakan ini untuk men-spin di bagian ini, sobat-sobat Shuriken, Double 11 ini ya. Double 11 lotre ini ya sobat-sobat Shuriken, seperti itu. Nah, sobat-sobat Shuriken, di sini kalian bisa mendapatkan yang namanya Double 11 token ya. Double 11 token ini dengan menyelesaikan misinya, yang pertama login kalian akan mendapatkan 1, top up 20 diamond akan mendapatkan 1. Jadi total top up juga 100 akan mendapatkan 2, dan tambahan promo diamond 30. Top up 250 akan mendapatkan 3 dan 40 promo diamond. Top up 500 akan mendapatkan 100. Nah, kita hanya bermodalkan 500 saja ya sobat-sobat Shuriken ya, 500 diamond aja. Kita nggak menyelesaikan yang 1000 ini ya sobat-sobat Shuriken, karena terlalu banyak ya. Kita menyelesaikan sampai gunakan 500 diamond saja untuk mendapatkan yang ini juga ya, mendapatkan promo diamond dan mendapatkan beberapa ya. Kita modal 500 diamond. Kalau sobat-sobat Shuriken, di hari-hari biasa itu 500 diamond itu cuma harga beli skin elite pun nggak bisa ya, karena elite pun harganya 599 diamond ya sobat-sobat Shuriken. Ini modal 500 diamond saja akan mendapatkan apa aja sih sobat-sobat Shuriken, langsung aja ya. Nah, di sini kita harus menyelesaikan sekitar berapa ini, menggunakan bagikan event dulu ke ini, bagian event coy, kita bagikan event. Oke, bagikan event, kemudian kita balik. Nah, gunakan 250 diamond. Oke ya, gunakan diamond ini berapa ya coy, 100 diamond. Oke, seperti itu ya sobat-sobat Shuriken. Kita langsung aja ya sobat-sobat Shuriken, gunakan dengan menggunakan promo diamondnya ya. Coba kita tes dulu ya sobat-sobat Shuriken, apakah ini gunakan promo diamond, gunakan diamondnya ini hanya bisa di event 11-11 atau tidak ya. Kita coba di bagian ini ya, kita coba bagian ini yang menggunakan diamond ini ya sobat-sobat Shuriken ya, promo diamondnya ini. Kita klaim yang ini dulu ya coy, yang mana nih coy, ya yang tas-tas nih ya, coba ya kita gunakan di sini ya coy. Nggak bisa, di sini kita dapat berapa ini, jadinya dapat berapa di sini, Cak? Di sini kita lihat ya, di sini admin Ceng Ceng Gaming bertambah kayak gunakan diamondnya. Oh, bertambah, bisa sobat-sobat Shuriken. Jadi gunakan diamondnya sobat-sobat Shuriken bisa itu ya, di semua apa namanya, di semua shop, atau nggak harus di bagian event ini ya, kita bisa mendapatkannya ya sobat-sobat Shuriken. Tapi kita akan menggunakan diamond ini di bagian promo diamond ya, menggunakan 500 ya. Kita klik, kita gunakan, langsung aja kita spin ya sobat-sobat Shuriken. Oke sobat-sobat Shuriken, langsung saja kita spin. Apakah kita akan mendapatkan skin secara permanen di event ini? Terlihat ya sobat-sobat Shuriken, kita klik. Oke. Oke, mana ini coy? Mana ini? Mana? Apakah ada? Adakah? Oke, ini agak nge-lag ya coy. Kita putar lagi ya sobat-sobat Shuriken ya. Oke, dengan 100 ini agak nge-lag coy. Sinyalnya ada kuning ya sobat-sobat Shuriken ya. Ini ada nge-bug nih. Nge-lag klub coy. Widih, nggak gerak coy. Nggak gerak ya sobat-sobat Shuriken. Ini kita udah klik 100 diamond coy. Mana ini?
Kita gunakan berapa nih? Kita gunakan 250 ya, coy. Kita gunakan 77. Nanti kita klik lagi ya. Kita klik 100 diamond ya, sobat-sobat surga. Kita klik ya. Oke, kita mendapatkan 50, coy. 50 diamond ini ya. Kita gunakan lagi, kita klik. Kita mendapatkan apa ini, coy? Kita mendapatkan satu skin ya. Kita mendapatkan skin apa ini, coy? Skin dari si Hellcard ya, sobat-sobat surga ya. Skin dari Hellcard. Mantap jiwa bosku, mendapatkan satu skin dulu ya. Kita total akan mendapatkan berapa skin nih? Kita lihat ya, klik cara klik oke, konfirmasi. Kemudian kita kurang berapa lagi yang dibakar, diamondnya harus dibakar ya, coy. Ini sekitar ada sekitar 250 lagi ya, 250 lagi. Kita bakar di event ini, coy. Kita bakar. Oke, mendapatkan ini. Kita udah punya emotnya. Kita gini kan. Kita sudah punya ininya. Oke. Kemudian apa lagi nih, coy? Kita gunakan di event yang lainnya ya, coba-coba surikan ya. Di sini kita udah berapa nih? Udah bisa mengklaim kah? Kita mengklaim udah bisa kah 500? Belum bisa mengklaim yang 500 ya, coba-coba surikan ya. Nah, kita di sini kita klaim-klaim dulu di bagian yang mana ya, Cak? Ini di bagian yang di sini sih. Kita beli yang ini aja ya, buat yang murah ya, sobat-sobat surikan ya, untuk promo diamondnya, untuk menyelesaikan misi tadi ya. Oke, dapat ini, cakal lagi. Oke, dapat ini lagi ya, sobat-sobat surikan. Nah, di sini admin game sudah bisa mengklaim semuanya ya, kecuali yang ini ya. Oke, kita langsung aja klaim ya, sobat-sobat surikan. Kita klaim, kita klaim, kita klaim, kita klaim, kita klaim, kita klaim, kita klaim semuanya, coy. Kita klaim semuanya ya, sobat-sobat surikan. Kita klaim semuanya, kita klaim, kita klaim. Nah, di sini sobat-sobat surikan tadi admin cincin sudah mendapatkan satu skin ya. Kita klaim semuanya, kita klaim semuanya. Cuma bermodal ke 500 diamond saja ya, sobat-sobat surikan ya. Oke, kita klaim lagi. Di sini pun kita mendapatkan lagi ya, mendapatkan lagi, mendapatkan register, mendapatkan 29 diamond. Oke, kita sudah klaim semuanya. Di sini sudah klaim semuanya ya, sobat-sobat surikan. Kita ini di bagian ini, di bagian event, kemudian mana tadi, coy? Rabbit, rabbit, kemudian Amazon, Trinkal, double 11 token ini udah kita klaim juga ya. Oke, udah kita klaim semuanya. Jadi di sini admin Cincin Gaming memiliki sekitar berapa ini? Memiliki sekitar berapa ya ini? Sekitar berapa ini? 220 yang double voucher, kemudian 14 ini ya, double 11 token ya, sobat-sobat surikan, yang 14 double 11 token. Kemudian admin Cincin Gaming memiliki sekitar berapa ini, yang promo diamondnya ada 199 ya. Oke, kita langsung aja gunakan di bagian shop, ke bagian ini. Kita gunakan satu-satu ya, sobat-sobat surikan ya. Kita klik ya. Oke, kita dapatkan 50, mantap. Kita klaim lagi. Oke, dapat 50, coy. Mantap jiwa, bos. Dapat mantap jiwa. Kita ini minimal berapa nih? 400 ya untuk mendapatkan skin epic ya. Oke. Kita klaim lagi. Oke, kita dapat hero fragment, coy. Kita klaim lagi. Kita mendapatkan ini ya, emoticon. Kemudian di sini ada berapa nih, coy? Ada 10 lagi ya. Oke, kita langsung 10 langsung ya, sobat-sobat surikan ya di sini ya. Langsung saja ya. Oke, sobat-sobat surikan, kita langsung aja putar dengan menggunakan double 11 token. Apakah kita akan mendapatkan skin epic secara gratis di event ini? Kita lihat ya, sobat-sobat surikan. Kita klik. Oke, oke, oke. Kita hanya mendapatkan si kaja, coy. Kaja whisper ya. Kita mendapatkan 1, 2, 3 skinan ya. Sekitar 3 skin berapa ya? Jadi mendapatkan 3 skinan lah ya, sobat-sobat surikan. Tapi ini kita mendapatkan skin epic nih, coy. Kita mendapatkan 490 ya, sobat-sobat surikan ya. Kita mendapatkan 490. Kita sudah bisa menukarkannya dengan skin epic ya, sobat-sobat surikan ya. Mantap sih, cok. 490. Oke, sisanya nanti ini berapa lagi nih? Masuknya kemana nih? Ini masuknya poinnya mana nih poinnya? Poinnya di mana nih, cok? Poin yang diperlukan poinnya sekarang segini. Kita kurang 2 lagi sih. Kalau 2 lagi kita 200-an ya. Nah, kalau kita beli balmonnya ini berapa ya?
kita mau beli skin si Balmon ya sobat-sobat Suriken ya. Skin dari Balmon yang spesial ya, 400 coy. Kalau kita menggunakan promo diamond berapa nih coy? Promo diamondnya, oh kita udah menggunakan promo diamond ini coy. Ini ya oke, 400 ya harganya ya. Oke sobat-sobat Suriken, tadi kita cuma top up 500 diamond saja ya. Kita langsung aja beli. Kita mendapatkan skin dari Kaja, mendapatkan skin dari si Hellcat, kemudian mendapatkan skin spesial nih ya. Kita akan beli skin spesial ya. Kita menggunakan promo diamond ya sobat Suriken. Kita menggunakan promo diamond skin spesial dari si Balmon ya sobat-sobat Suriken ya. Dari skin Balmon ini kita beli dengan menggunakan promo diamond. Kita klik. Mantap sobat-sobat Suriken, kita mendapatkan skin ini ya sobat-sobat Suriken dengan menggunakan promo diamond saja ya sobat-sobat Suriken ya. Ini keren sekali sih sobat-sobat Suriken. Atin paling suka nih skin dari si Balmon ini, seperti skin spesial, seperti rasa skin epic coy. Kalau yang ini coy, yang Savek Point Guard ini ya sobat-sobat Suriken ya. Kita klik oke, kita klik oke. Kemudian kita masih ada voucher ya, voucher yang namanya ini coy, yang namanya 490 ya. 490 kita mendapatkan skin epic apa enggak ini coy. Kita mendapatkan skin epic ya. Ini skin epic apa ya enaknya sobat Suriken ya. Valir boleh, tapi kita udah punya Valir dengan di sana ya. Kita pilih mana ya sobat-sobat Suriken ya. Skin epicnya sih ada beberapa doang sih. Grok kita udah punya grok yang bagus. Cyclops kurang. Link kah? Link apa yang dragon ini ya sobat-sobat Suriken ya. Next set link. Linknya berapa nih sih? Linknya kita jarang menggunakan link ya sobat-sobat Suriken ya. Kita gunakannya lebih seringnya si Valir sih sobat-sobat Suriken. Kita lebih seringnya Valir sih daripada yang link ya. Kalau yang ini isinya apa sih yang ini? Mendapatkan skin Epic Zilong, Changpo, Leomord Inferno, Embernus, Isin-Sin, Lone Destructor, Samurai Mecha. Seperti itu. Udahlah, kita pilih yang Valir aja ya sobat-sobat Suriken ya di event ini. Kita klik ini, Valir ya. Langsung aja ya. Oke sobat-sobat Suriken, kita mendapatkan dari skin Valir ya sobat-sobat Suriken. Valir ini sangat-sangat menarik sobat-sobat Suriken. Kita hanya dengan menggunakan voucher saja kita bisa mendapatkan skin epic dari si Valir ini sobat-sobat Suriken. Total kita mendapatkan skin 4 skin ya, yaitu yang pertama satu skin Hellcard, kemudian skin Kaja, skin spesial dari si Balmond, dan yang terakhir cuma mendapatkan ini ya, yang terakhir paling gede yaitu epic dari si Valir ya sobat-sobat Suriken. Mantap jiwa si bosku, gila si bosku. Kita klik oke. Nah di sini kita mendapatkan skin epic, kemudian skin spesial, kemudian ada beberapa skin yang tadi ya sobat-sobat Suriken, seperti itu. Oke sobat-sobat Suriken, kita modal 500 diamond saja kita bisa mendapatkan banyak skin ya. Kalau di hari-hari normal kita hanya bisa mendapatkan skin basic ya, kalau 500 doang ya sobat-sobat Suriken. Sobat-sobat Suriken silahkan, eventnya ini sangat worth it sekali untuk sobat-sobat Suriken gunakan. Silahkan langsung digunakan yang ingin mendapatkan banyak skin dengan harga yang murah. Sobat-sobat Suriken bisa langsung mengikuti cara admin tadi ya sobat-sobat Suriken, seperti itu. Oke sobat-sobat Suriken, cukup sekian pembahasan video kali ini. Bila sobat-sobat Suriken suka dengan pembahasan video kali ini, silahkan klik tombol like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua gak ketinggalan video menarik dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton video sampai habis, dan saatnya kita bilang bye bye. Hore, dapat skin epic gratis, bye bye.